cat kondisi berintik. Bagaimana mengatasi? Ini kliris sudah mulai mengelupas. Bagaimana mengatasi tanpa mengecat? Ini tak kasih tahu rahasia nih bos. Berbagi pengalaman. Kalau untuk kondisi seperti ini dicat juga bisa, tapi kan eman. Maksudnya ini masih bisa dipertahankan, masih bisa di akar menggunakan kompon lagi ya, amplas halus. Ini karena dia kepanasan, nggak ada langsung kena sinar matahari yang kalah catnya. Biasanya kalau yang terjadi cat-cat seperti ini yang cat yang tidak originalan, dia tidak kuat. Kalau dari langsung dari pabrik pasti nggak seperti ini bos, kuat kuat, nggak mengelupas. Kalau dari pabrik itulah bedanya cat ulang sama cat rekondisi. Cat ulang sama cat ori. Kalau rekondisi itu cat dua kali ya seperti ini, kalau ori ya pasti awet bos. Nah, kita simak aja videonya yuk. Untuk yang spion kiri ini juga kondisinya sama. Sama kondisinya. Mengelupas, bos. Bisa dilihat. Yuk dikerjain yuk biar mulus ya. Terlihat lah ini kan berintik mas. Jadi ada jarak cat asli sama clearnya. Kita gunakan amplas yang halus untuk mengurangi baritnya. Tuh, setelah itu nanti kita kompon, pakai kompon penggilap untuk memperhalus dan mengurangi goresan. Pakai amplas dengan kekasaran 2000. Ini nomor 2000. Ini yang untuk amplas itu sudah sangat-sangat halus sekali. Permukaannya seperti ini. Halus sekali, hampir seperti kertas, tapi cuman dia kalau dibuat gua harus pakai air. Kalau nggak pakai air, pori-porinya nanti tersumbat cat. Seakan-akan sudah nggak bisa dipakai lagi. Yuk teman-teman, bentar. Ambil secukupnya amplas, kita amplas. Gak usah terlalu besar amplasnya. Yang penting cukup, posisinya enak buat ngamplas. Kasih air, jangan lupa untuk mempertingkat pekerjaan. Agak kurang. Bentar. Sebaiknya menggunakan sarana pengamplasan untuk tataan amplasan itu yang rata, keramik, kaca, kayu, bisa semua, biar hasil amplasannya nanti juga rata, nggak ada yang apa kata jeru apa ya, dalam sebelah seperti ini bos. Ya. Amplas lagi. Sesekali kasih air. Miring ke atas, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, memutar, pokoknya usahakan sampai rata. Jangan sampai terlihat sambungannya antara cat sama yang lapis clearnya itu, yang tadi berintik itu. Oke, lanjut terus.
setelah diamplas kasih kompon. Kompon untuk merek apapun bisa, nggak perlu yang merek ini, nggak perlu yang merek itu, intinya untuk penggilap dan penghilang goresan. Jangan sih terlalu banyak. Tahap selanjutnya dipoles. Wah, agak sulit tangan dua harusnya ini. Kita lihat hasilnya. Sudah kembali ke posisi seperti tertutup. Nah, sepertilah kira-kira cara menghilangkan bintik clear yang mengelupas, anti gores yang mengelupas seperti itu teman-teman. Ini kalau lebih maksimal lagi, ini kan cuman sepotong dari caranya, nggak perfect sama sekali, soalnya yang pegangin poles nggak ada. Kamera tak pegangin sendiri, agak sulit untuk posisi pengerjaannya kalau tangan satu seperti ini, harusnya tangan dua. Nanti tak video lagi yang untuk finishingnya.